Cirebon mewakili Pak Wali Kota, harapan ya, Pak Sekda untuk generasi milenial agar taat perintah seperti apa? Pemuda-pemuda Kota Cirebon ya, untuk menunjukkan keahliannya. Saya kita saksikan bersama. Terima kasih kepada Pak Kapolres. Kembali kepada para pengunjung untuk menepi kembali karena ini juga sangat seru. Ini festival. Juga sangat hebat. Festival. Ini juga festival ini mengandung resiko. Mohon doanya semoga pertunjukan besar ini aman. Ya, mensosialisasikan tertib berlalu lintas kepada generasi-generasi milenial. Justru generasi milenial itu kehidupannya banyak di jalan. Hampir separuh kehidupannya pasti banyak di jalan. Ya, baik itu sebagai pengendara atau sebagai pengguna yang lainnya. Ini harus mereka taat kepada aturan, taat kepada tertib lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas harus ditaati. Sekarang ini kan sudah begitu padat lalu lintas dan jalan-jalan banyak yang dipergunakan. Ini adalah kesempatan untuk kita mengkampanyekan tertib lalu lintas kepada generasi-generasi milenial ini. Terutama kepada komunitas-komunitas ya yang lain yang ada di Kota Cirebon. Kita dalam Provinsi Cirebon. Kembali kita saksikan ini adalah keahlian dari kemarin selaras dengan visi Cirebon saat ini. Oke, terima kasih Pak.